Okey, sebelum kita meneruskan video ini, harap dapat tekan like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Okey, hari ini kita nak tunjukkan anda macam mana kita nak lipat paper AO, AO size kepada A4 size. Ah. Untuk ukur A4 size yang atas tadi. Okay. Oh, lipat A4 dulu eh. Dah cari size A4 dulu. Kena dapatkan A4 size. Okey, A4 size kita lipat dua macam ni. Lipat dua. Belum lagi. Okey. Sekarang lipat lagi. Oh, jadi lipat tiga lah jadi dia. Jadi A4, kalau A1 jadi dua. Bila kita di ke atas, jadi tajuknya berada di atas. Okey, kalau kita tengok tu dia memang tak sama eh. Sama lah. Atas tu tak sama? Oh, memang sebab dia takkan jadi tiga. Jadi bukan bermakna salah ya. Itu betul. Ambil A4 lagi sekali. Ambil A4 lagi sekali. Size A4-nya. Kalau A1 boleh bagi dua je. Sebab ni A4. Lepas tu bagi space untuk binding. Jangan lupa untuk binding ya. Kena 1 inci. Sebelum letak lubang nanti kena lipat dulu. Nanti baru boleh bind sini. Kalau tak nanti bila dah bind sekali, orang tak boleh buka. Baik cikgu. Ya. Bagi ulanglah sampai habis. Tapi first dia tu kena F4 balik. Ending ni kena F4 balik. Kena ikut sama. Lagu tu. Okey, kita hampir menghampiri. Menghampiri. Ending dia ni kena sama dengan dekat depan. Barulah dia punya tu tak sengit. Kalau tak nanti ke penghujung dia jadi sengit. Last kecil kan. Kecil dia di dalam. Jadi atasnya sama rata. Yang kecil ni dalam. Okey. Alright, cuba tunjuk sampel macam mana kalau kita dah ni dah buka dia macam ni. Dia akan buka macam ni. Terus macam ni. Oh, terbaik. Tajuk mesti di atas. Okey. Binding tak boleh senang nak buka. Alright. Okey. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.